Kaifa al-i'tiqadu bi sam'illah ta'ala. Soalan kaifa al-i'tiqadu bi sam'illah ta'ala. Bagaimana meyakini dengan sifat mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Maha mendengar. Sifat Maha mendengarnya Allah ini adalah ta'alluqnya inqisaf, terbuka. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena ruang waktu adalah ciptaan Allah. Ini ruang waktu ciptaan Allah. Ini waktu nih semenit eh, sedetik, semenit, satu jam, ya. Satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Sepanjang masa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ruang ini ciptaan Allah. Ruang jauh dekat ciptaan Allah. Ya. Jadi Allah enggak dibatasi untuk pengetahuan uh, pendengarannya. Kalau kita terbatas, makanya dikatakan Allah inkisab terbuka pendengarannya, kalau kita terbatas. Ya, ada tembok aja penghalang, enggak dengar tuh. Jauh aja enggak dengar tuh. Udah jauh ya budak gitu. <laughs> ya, udah jauh budak. Dan pendengaran Allah terus sama terus enggak ada berubah kalau kita berubah ya masih muda masih cakep pendengarannya oh tajam sekali ya sedikit aja udah orang udah ngumpet-ngumpet masih kedengeran pas siapa tuh <laughs> Walah dia orang itu udah ngumpet-ngumpet itu buang angin tuh ya. <laughs> Itu sama dia masih Ketahuan saking uh, udah uh, hebat sekali pendengarannya. Tapi udah tua itu berubah, ya, yeah. ya yeah. berubah. Bahkan ya yeah, ngomongnya apa? Dideketin di telinganya, bahkan tambah lagi diteriakin. <laughs> Kong, iya, <Yeah>. kalau <laughs> oh, ngomong sama dia terus berteriak-teriak dulu baru bisa. Yeah. <laughs> Jadi kita tuh berubah. Tapi kalau Allah nggak berubah pendengarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu kisab. jadi kita ini selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin kita berbisik dan yang jelas semuanya kedengaran dengan jelas rasakan ini rasakan ini ya Allah mendengar kita selalu kita rasakan Allah selalu mendengar kita ya, baik yang di mulut kita maupun yang berbisik di hati kita. Ya, murakobah. terus merasakan murokobah. Allah dengerin kita, Allah perhatiin kita. Ini yang kita ucapin sekarang Allah mendengarkan kita. Begitu pula hati-hati kamu yang sedang bicara itu. <laughs> oh, dengerin. Yang di rumah juga sedang bicara. Ya. Mengaji, ya sebentar banget ngajinya nih. Atau lama banget ngaji ini. <laughs> Allah mendengarkan kita semua. Dan Allah catat itu semua. Ya. Ya. Dan catatan tersendiri itu. Allah akan ya perhitungan itu semua Allah sendiri yang perhitungan untuk hal yang di hati. Karena kalau hal yang di hati malaikat juga nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi ketika sudah diucapkan baru malaikat catat. Kalau di hati belum. Itu Allah yang punya catatan sendiri yang di hati. Ya, makanya Nabi mengatakan jadi di safina ta fa innal bahra amikun. Perbaharui lah olehmu kapal karena sesungguhnya ya, laut itu dalam hatinya diperbaiki. Maksudnya niat itu adanya di hati perbaiki niatnya di hati biar Allah selalu pandang kita karena tempat pandangnya Allah adalah hati kita jadi di safinata fa innal bahra amikun biar Allah dengar terus yang baik Jadi bagaimana meyakini Allah Maha mendengar tadi? Allah sifat mendengarnya inkisaf, terbuka, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jawaban jawabannya huwa anna taqida yaitu bahwa kita meyakini anna Allah subhanahu bahwasanya Allah subhanahu mausufun bisama'i disifatkan dengan mendengar wa annahu yasma'u kullasyai'in sirran kana au jahran Bahasanya Allah Ta'ala mendengar setiap sesuatu Baik yang rahasia ataupun yang ya tampak Yang rahasia ataupun yang tampak Semuanya Allah dapat mendengar Lakin nak akan tetapi Sam'ahu pendengaran Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala Laika laisaka sam'ina Tidaklah seperti pendengaran kita yang terbatas Dan berubah terbatas dan berubah dan pakai alat kalau kita ya ada kupingnya lubang telinganya coba kalau nggak ada kupingnya ya lubangnya doang cakep jelek jelek dan berapa kalau hujan tutupin dulu gitu subhanallah Allah cipta ini begitu indahnya nih telinga kita buat dengar ada fungsinya di dengar masya Allah Yeah. Ini apa? Ini menjadi satu ilmu kita. Kalau ini, uh, pakai ini nih, apa Mik mikrofon? Ada ini apa namanya? Salon itu ya, itu harus ada salon yang di sini, harus di Namanya apa? Feedback ini biar kita masih dengar. Dan kita yang ngomong enak suara kita kita bisa dengar enak. Coba kalau umpama di sana jauh suara kita padahal udah keras tapi rasanya kayak kayaknya belum keras. Kenapa? Karena nggak ada dengar kita. Jadi ada yang sesuatu yang mantul buat dengar. Nah ini juga begitu sama. Ini ada telinga ya daun telinga ini begini ya biar apa omongan kita kedengar di sini mantul dia dengar, kedengar. Ada daun telinganya nih. Daun telinga. Beda dengan begini aja. Coba kalau begini aja. Beda pendengarannya tuh. kalau begini beda. Coba kamu begini nih. Beda. Ratakan begini. Beda tuh. Suaranya beda. Kayak kurang keras. Tapi kalau begini ada keras. Karena mentok di sini. <tuh> bisa aja yang <laughs> begitu bisa aja lagi <laughs> ya ada feedback gitu ya ada balik gitu suaranya balik dia. balik dia. <laughs> subhanallah, Masya subhanallah masyaallah masyaallah itu Allah punya ciptaan luar biasa Jadi wa annahu dan bahwasanya Allah taala yasma'u mendengar kula syai'in akan setiap sesuatu sirron kana ujaran rahasia keadaannya ataupun tanpa Allah bisa dengar. Lakinna akan tetapi sam'au pendengarannya Allah taala subhanahu wa taala laisa ka sam'ina tidaklah seperti pendengaran kita fa inna sam'ana karena sesungguhnya pendengaran kita biwasitatil uzni dengan perantara telinga. Ini kita ada telinganya nih. Allah enggak ada telinganya, enggak pakai telinga Allah. Kita ada lubangnya, Allah enggak pakai lubang telinga. Pokoknya Maha mendengar. Gitu udah. Ya. Wa sam'uhu subhanahu laisa biwasati biwa dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan perantara sesuatu apapun. Kalau kita ada perantaranya. Kalau Allah enggak ada perantaranya, Maha mendengar. Nah, hikmahnya kita belajar ini kita bisa uh, uh, berhati-hati di dalam ya berucap ya. baik di mulut kita maupun di hati kita. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dan itu akan Allah perhitungkan semuanya nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah ya, berikan kita taufik untuk bisa niat, untuk bisa berkata yang baik-baik, yang Allah ridhoi, yang berpahala, yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam